Hai hai hai, halo teman-teman, baik lagi bersama Musim Gaming. Kali ini nih kita akan main game Draw Weapon 3D ya guys ya. Oke, di level pertama ini kita akan menggambar apa nih teman-teman? Ya udah langsung aja kita gambar ya, kira-kira ini apa? Kayaknya sih ini pedang teman-teman. Oke, kita akan menggambarnya saja seperti ini, kita ikut-ikuti saja ya teman-teman. Lalu seperti ini dan sudah selesai guys. Seperti itu ya. Langsung saja kita akan klik pike di sini. Kira-kira lihat nih pedangnya bagus nggak? Oh, lihat itu teman-teman. Lah, malah jadi itu ya. Malah jadi pemukul baseball gitu guys. Waduh waduh waduh. Ya udah kita akan lawan Robert itu dan si Robert kalah teman-teman. Dia menggunakan bangku sekolahan ya. Oke 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 oke. Level 1 perfect ya teman-teman. Kita lanjut lagi nih ke level 2 ya guys ya. Oke teman-teman, ini dia level 2-nya dan ini kita lihat seperti apa ya? Ya udah deh kita akan buat saja teman-teman. Kira-kira ini apa? Penasaran juga soalnya. Kayak itu loh, kayak alat yang untuk membersihkan WC itu teman-teman. WC mampet ya. Oke oke, kita akan gambar seperti ini dan kita lihat apakah benar ini tuh alat untuk membersihkan WC ya teman-teman. Kita lihat, kita pike di sini. Oke, wah gambarnya sudah bagus. Oh benar teman-teman, itu yang buat ini ya, menyedot sesuatu yang mampet teman-teman. Oke, kita hajar si Grace nih teman-teman dan kita menang lagi teman-teman. Dan kita berhasil ya mengalahkan level 2 dengan mudah ya guys ya. Oke 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 oke, level 2 menang guys. Kita lanjut lagi nih ke level 3 ya guys ya. Oke teman-teman, ini dia level 3 dan kita akan membuat ini saja langsung nih. Kira-kira apa ya guys ya? Ini kayak gada, palu gada atau apa namanya? Hah, gada lah pokoknya lah. Ini yang serem-serem itu teman-teman. Ini adalah senjata yang berduri tau nggak? Oke, kita gambar-gambar terus seperti ini dan sudah selesai guys. Langsung saja kita akan fight. Bener nggak ya? Kita lihat. Oh betul teman-teman, yang berduri-duri ini. Oke, kita hajar si Samuel. Lalu kita throw, bisa throw ya. Oh bisa dilempar ternyata teman-teman senjatanya ya. Dan kita berhasil mengalahkannya ya guys ya. Level 3 komplit dengan mudah nih guys. Kita lanjut lagi yuk ke level 4 teman-teman. Oke guys, ini dia level 4. Ini apaan coba? Oke deh, kalau gitu kita akan upgrade dulu nih teman-teman. Level ingnya sama level attack kita nih. Kita upgrade dulu, bukan ganti ya. Oke, kita akan menggambar ini teman-teman. Ini kayaknya alat rumah sakit deh kalau nggak salah ya. Oke oke, kita akan gambar seperti ini teman-teman. Kita ikut-ikuti saja ya seperti ini ya. Kelewat guys. Oke ya udah, biarpun nggak sama, yang penting kita sudah menggambar ya teman-teman. Oke lihat ini, apakah yang nggak cukup teman-teman, tinta kita habis nih. Ya udah langsung aja kita akan coba ya, kita akan pike. Jadinya seperti apa guys? Kita lihat. Oh, jadi pedang sekarang. Oke, kita akan melawan si Emma itu teman-teman. Wah, dia ini ya, senjatanya senjata emak-emak, sapu teman-teman. Kita lempar nih pedang kita, apakah dia kena? Oh, seperti itu guys. Oke, dia pakai senjata emak-emak, sapu buat ngebukin anaknya dan dia pun kalah karena kita pakai pedang. Oke, teman-teman. Level 4 komplit ya guys ya. Kita lanjut lagi nih ke level 5 teman-teman. Oke teman-teman, ini dia level 5. Tapi kita lihat dulu nih, di sini ada store ya. Apakah kita bisa mengganti orangnya teman-teman? Oh bisa ternyata, seperti ini guys. Oke, kita ganti bajunya seperti ini. Kita akan gunakan yang ini ya. Lalu di sini ada sepatu juga. Lalu wih, ada kacamata juga teman-teman. Helmet, helmet topi ya, bukan helmet. Oke guys, di sini tintanya bisa tinta merah atau hitam. Kita pakai hitam saja ya. Dan ini dia, wih, steknya banyak teman-teman. Ya udah kita lihat ada spesial juga di sini, tapi belum kebuka teman-teman. Langsung saja kita akan menggambar ini apa ya? Ini kayak itu loh, mesin gun ya teman-teman. Oke, kita akan coba gambar apakah ini benar mesin gun teman-teman. Oke, seperti ini. Kita lihat saja apakah berhasil kita membuat mesin gun seperti yang disuruh ini ya teman-teman. Kita akan fight, bener nggak nih ya? Jadi mesin gun dan kita melawan lebah guys. Oh betul teman-teman, mesin gun ya. Oke, kita akan tembak-tembak ya semuanya tuh. Lihat itu, lebah-lebahnya pun kalah ya teman-teman. Dan kita berhasil nih mengalahkan bos di level 5. Ternyata bosnya itu lebah-lebah itu guys. Oke 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 oke, level 5 perfect. Kita lanjut lagi nih ke level 6 ya teman-teman. Oke guys, ini dia level 6 dan kita akan membuat palunya Torka ini. Ya udah langsung saja kita mulai ya.
Ya udah. Oke guys, kita akan menggambar palunya ini seperti ini. Ya ampun, ya ininya ke bawah malah guys. Oke deh, nggak apa-apa. Ya udah, langsung saja kita buat aja nih. Ini seperti martil ya. Apakah benar ini martilnya Thor atau palunya Thor? Kita lihat. Oh, ternyata martil biasa saja teman-teman. Wih, dia melempar kita dengan bangku itu teman-teman. Bangku Smackdown ya, kita lempar-lempar terus. Dia terbang-terbangan guys kalau kita lempar-lempar. Padahal dia udah kalah ya. Kita mengalahkannya dengan mudah nih di level 6. Oke. Kita lanjut lagi yuk ke next level guys. Oke guys, ini dia level berapa tadi ya? Level 7 kah? Oke, kalau gitu kita akan upgrade dulu nih. Level ink-nya menjadi level 4, lalu attack-nya juga kita upgrade jadi level 4, teman-teman. Sekarang kita gambar saja nih. Oh, di sini ada bonus guys ternyata. Wah, kita bisa climb nih, teman-teman. Oke deh. Sekarang kita akan membuat sepertinya ini kipas angin ya, teman-teman. Oke deh, langsung saja kita gambar ya. Tuh, seperti ini guys. Kita gambar-gambar. Oh, apakah kita akan menggunakan senjata kipas angin sekarang nih, teman-teman? Oke, apakah cukup? Ya, cukup, teman-teman. Langsung saja kita akan fight ya. Kita lihat di sini. Oh, jadi kipas angin kah? Ya, malah jadi palu dong. Oke, kita akan jump attack. Wih, kita bisa jump attack, teman-teman. Dan si Alexis pun langsung kalah dengan mudah ya. Lihat itu, pahlawan kita joget-jogetan dong. Oke. Level 7 selesai ya, teman-teman. Kita lanjut lagi nih ke level 8 ya guys ya. Oke teman-teman, ini dia level 8 dan kita akan upgrade nih ininya ya, tintanya teman-teman, agar nggak cepet habis gitu loh. Oke, kita langsung saja menggambar ini. Ini apa ya? Ini kayak udang lobster kah teman-teman? Langsung saja kita akan buat nih. Ya udah deh, kita buat saja seperti ini teman-teman. Biarpun nggak mirip, nggak apa-apa ya. Yang penting kita gambar. Oke. Kita akan gambar seperti ini. Takut keburu habis ininya teman-teman. Ya, tapi salah ininya tuh. Tuh, udah deh. Seperti itu aja deh kita gambarnya. Oke, kita akan fight. Kita lihat apakah benar menjadi lobster teman-teman. Oh, betul guys. Walaupun enggak ini ya. Walaupun enggak komplit kita gambarnya, tapi kita berhasil teman-teman. Wih, dia pakai senjata inhaler teman-teman. Yang buat pilek itu loh. Ya, dia jatuh teman-teman. Di stage 8 ini kita berhasil lagi mengalahkannya tuh. Oke. Level 8 selesai dengan mudah lagi teman-teman. Kita lanjut lagi nih ke level 9 ya guys ya. Oke teman-teman, ini dia level 9. Langsung saja kita gambar nih. Ini kayak balon yang buat berenang gitu deh. Oke. Kita akan gambar saja langsung seperti ini teman-teman. Bentuknya sih kuda poni ya. Oke, kita gambar seperti ini. Apakah cukup tinta kita? Ya, cukup teman-teman. Apa benar ini adalah ban buat berenang atau balon buat berenang ya? Oh, betul teman-teman. Lihat itu. Kita langsung saja attack dan kita jump attack seperti ini. Kita bisa melompat sekarang teman-teman. Oke, kita pukul dia dan kita lempar-lempar. Lihat tuh. Dia pun jatuh dilempar pakai balon buat berenang itu ya teman-teman. Oke deh. Level 9 komplit lagi nih teman-teman. Kita akan lanjut ke level 10 atau level boss. Wah, kira-kira bosnya apa ya? Oke, langsung saja kita go ke level 10 teman-teman. Oke guys, ini dia level 10. Kita akan menggambar. Wih, ini kayak Basoka ya teman-teman. Oke deh, kita akan gambar saja langsung. Apakah lawan kita susah ya teman-teman di bosnya ini? Oke, kita akan gambar. Ini tuh roket launcher teman-teman. Oh, seperti ini ya. Nggak mirip, nggak apa-apa. Kita akan fight saja. Wih, kita melawan monster apa tuh teman-teman? Bener nih. Ini adalah roket launcher. Kita tembak saja, kita attack seperti itu. Langsung kalah bosnya dengan mudah ya teman-teman. Dan kita dapat ini baru. Tapi harus nonton iklan dong. Ya udah deh, langsung saja kita berhasil mengalahkan stage 10 atau stage boss ini dengan mudah. Oke, mantap sekali. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Oke, bye-bye.